Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Hajar Mohd Saleh dalam Detik Semasa. Ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah sekali lagi menegaskan beliau berkecuali dan tidak menyokong mana-mana pihak dalam persaingan di antara Zaid Ibrahim dan Azmin Ali untuk jawatan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Pendirian Puteri Reformasi itu sekaligus menempelak laporan portal Free Malaysian Today yang menggambarkan seolah-olah Izzah menyokong Zaid dan menentang Azmin untuk mengisi jawatan kedua tertinggi dalam parti itu. Saya rasa tidak tepat jika saya menyatakan pendirian saya yang menyebelahi mana-mana calon. Saya lebih suka untuk kita mendengar idea setiap calon dan visi mereka untuk perbaiki gerak kerja dan membawa parti ke depan. Justru pada saya, itulah pendirian yang saya ambil ketika ini. Izzah mahukan akar umbi parti menilai kemampuan calon sebelum memilih. Apa salahnya untuk kita mengadakan satu program debat terbuka antara calon-calon Timbalan Presiden? Ini merupakan cara terbaik dan saya tidak menolak cara tersebut untuk kita benar-benar menilai aspirasi serta visi setiap calon. Setakat ini, Azmin dilaporkan mendapat lebih separuh daripada pencalonan daripada 90 cabang yang telah mengadakan mesyuarat agung masing-masing, manakala Zaid menerima 23 pencalonan. Dalam pada itu, Pengarah Pilihan Raya Selangor Abdullah Sani Abdul Hamid menggesa pihak berkenaan supaya menghentikan sebarang cubaan mengheret Nurul Izzah dan Presiden Parti Datuk Seri Wan Azizah Ismail dalam kancah pemilihan parti dengan dakwaan tidak berasas. Abdullah Sani berkata, cubaan calon tertentu untuk mendakwa anggota keluarga Anwar dan Anwar sendiri menyokong atau menentangnya harus dielakkan kerana pendirian Anwar, Wan Azizah dan Nur Ahmad jelas. Dan saya tidak nampak bahawa atas percanggahan itu menyebabkan keretakan berlaku dalam keluarga itu tidak timbul langsung. Datuk Seri mengambil sikap tidak mencampuri urusan pemilihan. Abdullah Sani bagaimanapun bersetuju dengan cadangan Nurul supaya calon diberi peluang mengemuka hujah bernas dalam perdebatan terbuka bagi memperlihat keupayaan dan keutuhan jati diri masing-masing dan menggaras perjuangan parti. Saya ngalukan kalau ada di kalangan mereka nak berdebat secara terbuka tidak kalangan ahli anggota untuk mencerminkan wibawa masing-masing. Dan kalau sekiranya itu diberi peluang, mana kita adalah salah parti yang terbaik yang memberikan ruang kepimpinan untuk menzahirkan objektif agenda utama mereka. Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, Saifuddin Nasution, sekali lagi mengesahkan jenapa lapar rumah subaan telah dilucut keahliannya dalam PKR sejak Februari 2009. Beliau berkata pihaknya mempunyai hitam putih untuk membuktikan dakwaan itu sekaligus menempelak bekas timbalan setiausaha PKR itu yang mencabar Saifuddin menunjukkan bukti bahawasanya dia telah dipecat. Saifuddin berkata sebaik sahaja jenapala menawarkan diri untuk bertanding jawatan timbalan presiden, beliau telah menyimak status jenapala dan menjumpai surat rasmi parti yang mengatakan dia bukan lagi ahli parti. Surat ke atas dia telah pun dikeluarkan pada bulan Februari 2009. Dia boleh saman, tapi saya ada surat itu. Saya jadi Setiausaha Agung pada 2 Februari 2010. Dia dipecat pada bulan Februari 2009. Tahun sebelum saya jadi Setiausaha Agung. Jadi apa yang saya buat ialah saya cuma perlu semak status dia saja. Apabila dia membuat tawaran untuk bertanding, saya membuat semakan status keanggotaan dia dan saya jumpa surat pemecatan dia. Itu aja. Sehubungan itu, Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, jenapala tidak layak menawar diri untuk dicalonkan bagi apa-apa jawatan termasuk jawatan timbalan presiden. Jenapala dalam kenyataannya memberikan masa 24 jam kepada Saifuddin untuk mengemukakan sebarang bukti yang menyatakan dia bukan lagi ahli parti. Jenapala bukan anggota parti, walaupun saya dah layan dia. Ada hitam putih, dia telah dipecat dan dia pun tahu apa kesalahan dia. Saifuddin menjelaskan jenapala dipecat dari parti apabila terbukti dia seorang watak khianat kepada perjuangan parti. Dia juga mengkritik pimpinan parti secara kasar, malah bertindak menubuhkan sebuah parti baru. Ya, nah, tanya balik dengan dia, dia ada tak kaitan dengan jabatan insolvensi? Tanya dia, ada tak kes yang dia menubuhkan parti baru?
Tanya dia, ada banyak kes lah. Lepas tu saya tak nak layan dia sangat. Saya lebih baik jaga 205 cabang yang sedang menjalankan pemilihan. Jenderal juga dikatakan mempertikai dan mengkritik kewibawaan pemilihan PKR 2010 dengan melontarkan pelbagai tuduhan yang amat tidak berasas. Suspek utama kes pembunuhan Datuk Sosilawati Lawia, P. Patmanabhan, sekali lagi dibawa ke pejabatnya di Jalan Sultan Alam Shah berhadapan dengan ibu pejabat polis daerah Kuala Langat petang tadi. Suspek dibawa oleh sepasukan pegawai polis bahagian siasatan jenayah berat dipercayai untuk membantu siasatan. Dalam perkembangan yang sama, Peguam Ravi Niko mengesahkan beliau akan mewakili peguam dua beradik yang kini dalam tahanan reman berhubung kes pembunuhan kejam itu. Pelantikan Ravi itu dibuat keluarga dua beradik tersebut pada 12 September lalu dan satu pasukan pembelaan telah ditubuhkan bagi mewakili kedua-dua suspek terbabit. Ravi dari firma Guaman Tetuan Hakim Arabi and Associate mempunyai 15 tahun pengalaman dalam bidang perundangan dan sering mengendalikan kes-kes jenayah dan sivil. Beliau merupakan salah seorang peguam pemerhati kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sewaktu prosiding Suruhanjaya Diraja Siasatan berhubung klip video perbualan peguam Datuk V.K. Lingam yang dikatakan mengatur pelantikan hakim-hakim di negara ini 2 tahun lalu. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, Ng Wee Aik, hari ini membuat aduan terhadap penulis blog pisau.net kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kerana menfitnah Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Beliau menggesa SKMM menyiasat tuduhan palsu yang disiarkan di laman blog itu yang dipercayai boleh mencetuskan ketegangan antara agama di negeri itu. Penulis blog berkenaan mendakwa sumbangan tahunan RM100 yang diagihkan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas dan RM1,000 kepada waris warga emas yang telah meninggal dunia adalah dari hasil perjudian. Dakwaan penulis blog itu dipungut oleh parti pembangkang yang menuntut Kerajaan Negeri menjelaskan sumber sumbangan itu. Kerajaan Negeri menjawab dana untuk sumbangan itu diperoleh dari wang pembayar cukai yang berjaya diselamatkan dari pembaziran melalui dasar jimat cermat. Ketua Menteri Lim Guan Eng menyanggah tuduhan blog tersebut dan berkata industri perjudian di negeri itu bukan di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Telah merujuk aduan tersebut kepada SKMM supaya pihak SKMM ini dapat membuat siasatan serta mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap blogger supaya mereka dapat memberhentikan tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Kerana mereka kebelakang ini seringkali menyebarkan pelbagai tuduhan dan fitnah terhadap Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan sehingga sanggup berbohong untuk menggerilukan rakyat jelata. Ini dakwaan kebelakang yang terkini berkenaan dengan pengagihan wang RM100 itu kepada warga emas yang berdaftar di Negeri Pulau Pinang bahawa Kerajaan Negeri ini sekarang menghadapi masalah kewangan sehingga wang dalam akaun amanah ini sudah kering kontang dan Kerajaan Negeri terpaksa bergantung kepada sumber daripada syarikat perjudian untuk membiayai, untuk membayar wang ehsan tersebut. Ini jelas sekali tidak berasas. Jelas Eng, beliau yakin fitnah dan tomahan yang dilemparkan sebahagian dari taktik untuk menghakir sokongan orang Islam kepada Kerajaan Negeri. Sekian Detik Semasa, terus bersama www.tvselangor.com. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.